Hai guys, sudi-sudikan lama nonton saya punya video tentang Masuko dan beranaknya. Ah, sorry kalau kurang detail, sebab memang ada peraturan di dalam hospital kerajaan kan, tidak boleh menggambar, tidak boleh merekam, dibilang, tapi saya kan sangal. Jadi itu saja footage yang saya boleh bagi kamu yang sepanjang saya di hospital itu. Sekarang saya mampu merekam sebab suami sama si anak yang kedua, anak wagu saya itu, pergi hospital, pergi klinik, pergi cek kuning anak. So, saya rehat sekejap tanpa baby. Tapi saya rindu sudah dia. Apa jantina anak? Ramai orang tanya, tapi saya tidak dapat jawab sebenarnya. Nanti saya jawab di video yang seterusnya, okay? Stay tune. Nah, gitu. Hai kamu orang, okay. Hari itu saya masuk ward, lepas itu kejadian dia ini sejalan activity reward kan. Kita buka dia punya kapas, kita kena bagi kapas, kita buka kapas. Pedih, tapi tidak sepedih bersalin di walls. Dan kita akan makan, duduk, makan, cek jantung baby, cek blood pressure, lagi kita cek selain blood pressure jantung baby. Oh, kalau misalnya saya cek gula, misalnya saya GDM on diet. Makan saja lah kan, lebih banyak. Tapi saya cakap tentang makanan untuk GDM memang koliau. Saya bilang tuh, kita kena pasang kapas, kita buka kapas, berbalik kena bidar. So, jangan kamu suka betul mau beranak, baik? Beranak saja bah, selagi kamu budi. Kalau saya mungkin, lah sudahlah, saya tidak kuat sama orang lain. 5 kali beranak is pedih, guys. Nah, kamu tinggal lari pasang kalau belum. Jangan lepas saja kan, timbul segala kulit-kulit putih. Ini saya baling, mau cek jantung baby. Baby bisa kuat tidur dalam perut. Nah, karena goyang-goyang kaki, baru dia berbunyi. Pas itu karena duduk, makan, duduk, makan. Nah, masa ini saya duduk, makan, saya sudah kena pasang belon, saya sudah kena infus obat 1 kali, tapi tidak sakit. Tidak ada contraction, bukaan pun sampai 2 cm saja. Sehinggalah sarana induce ubat yang kedua, maknanya 3 kali induction sudah, barulah ada mula sikit, tapi masih sikit, tidak membuatkan muka saya berkerut lah. Itu induction kedua pada pukul 1, sambil kita tunggu lagi kita melawat, sempat dia melawat saya pukul 5:30 petang. Beginilah rupanya orang mengandung. Oh, di sini time ini saya sudah kena induce yang ketiga, mulai sudah rasa contraction, itu pun hanya selepas dokter tolong buka. Bila dia tolong buka itu 3 menit 1 kali datang contraction, and then ting, saya di labor room sudah. Hi guys, saya sudah bersalin. Update, saya sudah di labor room saat ini sendirian. Perjuangan betul loh. Hah. Sejarah saya rehat dulu. Untuk yang ingat lepas beranak terus kempis perut tuh, nah saya kasih ke kamu. Untuk education purpose, lepas bersalin kita bukannya terus kempis perut tapi bengkak lagi di dalam macam tuh. Ha. Dia macam gigi kalau cabut dari gusi, masih lah gusi sakit kan. Begitulah perut orang beranak. So,